5 dong. Listrik ya semalam kagak ada, jadi kita nggak tahu kemana. Mau, mau tarik mau. Tapi sebenarnya kalau listrik nyala, pompa udah bisa jalan nih. Iya. Kemarin kan nggak bisa nyala karena kering. Oh nggak, udah. Kayaknya tuh udah nggak ada air. Di sini nggak kelihatan, nggak ada air. Sononya. Oh, iya. Mak, halo. Mana nih? Ya sini aja nih. Panggil. Oh ada yang mau ini. Iya. Pulang. Ini mobil ya. Iya. Banjir lagi ya biasa kejadian kayak tahun-tahun kemarin ngejebol luber air. Terus bang harapan dari warga sendiri bang, kan ini kan kerap kali banjir nih bang, bagaimana bang dari warga sendiri bang? Ya pengen warganya sih ya tolong diperbaiki apa satelit ditinggiin biar nggak kerendam, kalau nggak kerendam kan bisa nyedot air bang. Bang nih untuk hari ketiga rumah dari kerendam berapa lama bang? Tiga hari ini. Terus airnya ketinggian berapa? Kemarin 3 meter setengah kurang lebih lah. Bang ini kan cukup lama bang ya, 3 hari. Bagaimana bang untuk kebutuhan sendiri bagaimana bang? Kebutuhannya belum dari bantuan sih belum ada. Yang dibutuhkan pengennya kan perobatan buat anak-anak. Terus? Gitu aja sih, perobatan, makanan, gitu aja sih. Air bersih bang? Air bersih juga perlu, butuh. Oh, mana ada gua begitu? Lu nggak ada pintunya bang? Kaca, anjir, tembus. Ini bapak yang di sini ya? Emol. Ah, orang yang diam sih. Ini di sini nih, kangnya. Yang nyolong, tadi lo, ayo. Ini punya Pendi bukan sih? Blok E 19. Iya, ini 12A. Pendi kemana? Ya. Pak, ini Bapak dan keluarga enggak mau. Lebih aman di rumah lah ketimbang di. Terus bertahan di lantai 2 atau gimana? Iya, bertahan di lantai 2 aja sih. Untuk kebutuhannya gimana, Pak? Alhamdulillah untuk kebutuhan kadang-kadang di sortir lah. Kadang-kadang kita belanja sendiri. Paling masuk hari kerja, Pak, bagaimana, Pak? Iya. Ya namanya kita kalau masih bisa kerja ya kita usahakan lah minimal kita absen gitu. Bapak sendiri, Pak? Kalau mengingat jenuh mah ya kita udah jenuh, cuman ya mungkin pemerintah juga ya punya etikat baik gimana caranya supaya totalnya jangan sampai banjir lagi gitu. Dan kita mengharapkan ya pemerintah udah berusaha sih, kita alhamdulillah udah ditanggul, udah di ini, tapi ya itu tadi di sono udah nggak keluar air, nggak taunya dari atas keluarnya, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa dah.